Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada video hari ini saya akan membagikan settingan equalizer dan setup audio yang paling pas untuk Innova tipe G tahun 2021 atau tipe facelift. Jadi ini adalah head unitnya, jadi kalau sama dengan punya kalian mungkin bisa dicoba settingan equalizer ini apakah cocok dengan kuping kalian atau enggak. Tapi menurut saya ini suaranya sangat audiophile. Pertama kita masuk ke setting. Dari sini kita pilih audio. Nah, di sini kita pilih di graphic equalizer. Nah, lebih kurang equalizernya seperti ini. 62,5-nya. Nah, kita bisa ngatur baik secara langsung menggerakkan di sini ataupun menaik turunkan memilih dari sebelah sini. Nah, jadi ini equalizernya. Silahkan di pause videonya kalau mau melihat settingannya. Ini tampilannya agak norak ya, user interface equalizernya, tapi suaranya kalau kita setting dengan baik ternyata oke juga. Nah, kalau kita sudah menyamakan setting equalizer seperti ini, kita bisa tahan di memory presetnya dan dia akan ke-save di user. Jadi ini yang bawaan pabrik ya. Nah, ini yang tadi kita sudah setting akan masuk ke settingan user. Lalu setelah kita setting graphic equalizernya, kita masuk ke yang lain. Position ini tidak ada yang diubah ya, jadi default atau bawaan pabrik. Lalu untuk fader dan balance nya juga tidak ada yang kita ubah, kita pilih di defaultnya center dan center. Lalu untuk volume offsetnya, ini kebetulan nggak ada yang diubah. Ini bisa disesuaikan kalau misalkan di salah satu fungsi settingannya ada yang suaranya terlalu tinggi atau suara atau terlalu kurang keras gitu. Jadi bisa diatur di volume offset. Terus yang perlu disetting lagi ada di sini sound effect. Nah, ini bass boost-nya pilihnya 1. Terus space enhancement-nya pilihnya small. Loudness-nya pilih di high. Auto sound level di off. Sound lift-nya pilih di low. Terus oh ya, saya lupa satu lagi, untuk bass expansion-nya itu bisa pilih di off. Gitu lebih kurangnya. Oke, jadi itu settingan equalizer-nya. Kalau kawan-kawan punya settingan yang lebih oke, bisa di-share atau di komen di kolom komentar apa yang kurang dari settingan equalizer yang saya buat. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Klik like apabila Anda menganggap video ini bermanfaat. Dan klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Bye-bye.